mati aja pak, langsung tonjok. Ini darah gitu? Enggak ada ya. Iya ada. Tapi tadi orangnya ditusuk pakai apa? Gunting aja pak. Gunting? Gunting dari? Gunting dari pedagang bakso. Berapa kali ditusuk? Aku gitu juga bang. Nah, hitung berarti banyak? Lebih dari satu? Lebih dari satu. Oh, lebih dari satu. TJ, 30 tahun, pria yang dikenal preman pasar, dibekuk unit Treskrim Polsek Pulau Merak, Senin 6 Juli 2020. Pria asal Lahat, Sumatera Selatan ini dibekuk setelah menusuk Mulyadi, seorang pedagang di pasar-pasar baru, lingkungan Sumur Jaya, Kelurahan Taman Sari, Kota Cilegon. Peristiwa tersebut terjadi Senin pagi sekitar jam 9.00. TJ menganiaya korbannya karena korban menolak memberikan uang kepada TJ yang saat itu mengamen. Akibat penganiayaan ini, korban menderita luka serius di kepalanya. Selama ini, TJ kerap meminta uang kepada pedagang dengan modus mengamen. Aksi tersebut selalu dilakukan setelah pelaku mabuk karena menghisap lem Aibon. Diamankan karena yang bersangkutan pelaku ini melakukan penusukan terhadap korban beberapa kali dikarenakan diduga mungkin karena pelaku ini meminta sejumlah uang dari para pedagang, tetapi mungkin ada salah satu yang tidak senang atas perilaku tersebut, akhirnya cekcok mulut, ribut, dan akhirnya pelaku ini melakukan penusukan terhadap korban. Kalau motifnya sendiri pak, memang sudah sering si pelaku ini meminta-minta uang di pasar itu? Informasi yang kami terima di pasar itu sering, jadi pelaku ini sering minta uang pada para pedagang, pura-pura mengamen, dan informasi kita terima juga kadang juga dalam ngelem, posisi ngelem, mabuk segala macam. Jadi bisa kita katakan yang bersangkutan mungkin preman pasar di situ. Yus Lesmana, laporkan dari Cilegon, Banten.